Insya Allah kita semua melakukan sholat, ya. Tapi efektivitas sholat bagi diri kita kadang kurang maksimal. Kenapa? Karena kita tidak maksimal melakukannya. Sholat itu kunci hadirin, ya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi kualitas kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebanding dengan kualitas zikrullahnya. Karena kalau kita ingat Allah, Allah tahu. Apakah ingat dengan akal, apakah ingat dengan hati, apakah lisan menyebut nama Allah, atau tubuh kita patuh ke Allah, Allah tahu. Tahu persis, ya. Tahu persis. Nah, hadiah bagian zikrullah adalah Allah Subhanahu wa taala mengingat dia. Sebetulnya kita enggak ingat Allah juga, Allah pasti mengingat kita. Kan kita diciptakan dan diurus oleh dia. Tapi akan diperlakukan spesial. Contohnya ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan ala bizikrillah. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenteram. Jadi kan hati ini milik Allah. Huwallazi anzala sakinah, dialah yang menurunkan sakinah. Jadi hati ini kalau dibikin nyesek, nyesek aja. Walaupun punya rumah lapang, hati dibikin sempit, sudah menderita. Tapi walaupun kita, na'udzubillah, bukan kita ya. Walaupun ada yang di dalam penjara sempit, tapi kalau hatinya dibikin lapang, udah gak ngepek. Walaupun dalam kesulitan yang besar, oleh Allah dikasih aja kelapangan hati. Dia enak aja. Tapi kalaupun dikasih, wah dunia melimpah, kedudukan tinggi, popularitas, tapi hatinya dibikin sempit, nyesek, udah nyesek. Nah, zikrullah itu hadiah pertamanya adalah hati dibuat nyaman, dibuat lapang. Ini rezeki mahal hadirin. Gak bisa di apa-apain hati ini. Tidak ada vitamin pelapang hati. Serius. Penderitaan itu kan di hati, Pak. Halo? Masih ingat ilmu cemburu? Itu segitu sehat, lagi fitness, cemburu udah menderita. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Hati nelangsa, atas. Makanya, gak bisa kemana-mana ini hati itu. Satu-satunya pemilik hati, yaitu Allah. Cuman satu jalan tenang yang asli itu adalah zikrullah. Kalau gitu gimana? Kita gak boleh mikir, harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Asal sudah sering ini disebutin. Stres itu adalah karena kebanyakan mikir kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir apa aja? Ibu ingat suami, langsung ingat siapa? Nah, gitu. Kalau yang sudah ada, ya. Gimana kalau yang belum ada, apalagi itu, ya. Mau minta ke siapa? Karena setiap lelaki kan ciptaan Allah. Enggak bisa jodoh kalau enggak dijodohin Allah. Oh, anggap ya. Ini juga yang belum nikah. Kalau ingat belum nikah, ingat siapa? Ya benar. Allah tahu enggak ada yang belum nikah di sini? Ibu yang jawab sih, saya nanya ke sini. Banyak ibu atau yang udah mau udah bu, gilirannya belum. Allah yang itu nggak bisa, nggak bisa diakalin. Oh, bersaing dengan wah dia bawa bunga, kan ada yang bersaing tuh, satu bawa bunga, kompetitornya bawa pot, ya wah pusing. Allah nggak jodohin kedua-duanya gampang. Makanya enggak usah akal-akalan yang enggak ingat Allah. Misalkan strategi ngedeketin adiknya. Enggak ngepet. Ya. Justru adiknya ini cerdik. Karena ada yang minat sama kakaknya itu banyak.
maka ke sini 50 ribu, sana 100 ribu. Ada ini Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, pasti semua yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Makanya kalau ingat utang bagaimana? Bayar. Siapa yang bisa bayar? Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini mah mustahil utang saya dibayar. Ah. Nah, itu udah mengecilkan kekuasaan Allah. Tidak boleh, karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Kalau Allah mau mah enggak usah dibayar juga, bisa lunas. Gimana caranya? Itu yang ngutanginnya dibalikin hatinya oleh Allah. Jadi ridho ke kita. Aneh, saya kesini mau nagih, tapi pas lihatmu jadi prihatin ningsih begini. Udah halal. Mungkin dia pas ke rumah, kenapa saya halalin? Ya terserah dia. Ya. Pokoknya cuk tadi waktu di depan dia ngomong halal. Oh iya, Allah yang membulak balik hati. Nah, masalah kita itu adalah dalam sholat itu, dengar ini ya, karena kita tidak menganggap semua kekuasaan dalam genggaman Allah, maka kita kurang menggunakan fasilitas dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalat, dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, artinya pembuka pertolongan Allah. Jadi gini nih, kita tahu nih, kita banyak yang kita inginkan dan kita takuti, khauf rojak dan khauf, dan itu penguasanya cuma satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu adalah sarananya. Berapa banyak kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, dan Allah itu memperhatikan kita sangat spesial, dan kita enggak serius. Itulah masalah terbesar kita. Ketika kita diberikan sarana untuk, maaf ya, kamu minta apa masalah, dan kita ngomongnya ngelantur, kurumui, kejebok, kuang. Untung gak ditapok juga, benar. Eh serius, hasilnya. Saya berusaha ngajak itu menganalogikan bagaimana sholat kita. Kenapa kita enggak bisa sholat khusyuk? Karena kita belum yakin yang bisa nolong itu Allah, satu. Yang kedua, belum menyadari bahwa sholat itu fasilitas pembuka pertolongan Allah. Nah, kalau kita udah sadar ini pertemuan yang sangat penting, maka kita akan menjadi penting menghadapi sholat. Biasanya khusyuk itu untuk sesuatu yang kita anggap penting.